saya akan menjelaskan mengenai ilmuwan Blaise Pascal. Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Juni 1623 dan meninggal pada tanggal 14 Agustus 1662. Blaise Pascal dilahirkan oleh Etienne Pascal sebagai ayahnya dan Antoinette Begon sebagai ibunya. Blaise Pascal juga memiliki dua saudara yang bernama Gilbert Pascal dan Jacqueline Pascal. Blaise Pascal berkebangsaan Prancis yang menemukan teorema heksagonal, segitiga Pascal, kalkulator, Pascaline, teori probabilitas, hukum Pascal, percobaan baru dengan vakum, serta menciptakan jarum suntik dan tenaga hidrolik. Pascal tidak pernah sekolah resmi, ayahnya seorang penari pajak mendidiknya sendiri di rumah dan dibantu oleh guru pribadinya. Pada tahun 1631, Pascal dan keluarganya tinggal di Paris, dan mereka berpindah pada tahun 1640 ke kota Rouen. Pada tahun 1638, ayah Pascal mendapatkan masalah karena telah menentang kebijakan di Paris. Setelah menyelesaikan pertentangan tersebut, ayah Pascal diangkat menjadi komisaris pajak di kota Rouen. Untuk membantu pekerjaan sang ayah, Pascal pun membuat sebuah kalkulator mekanik atau yang bernama Pascaline pada tahun 1642. Di tanggal 19 Agustus 1662, Pascal meninggal setelah lama tidak sadarkan diri. Penyebab kematian Pascal masih tidak diketahui dengan jelas. Beberapa orang menyebutkan karena TBC, keracunan logam, atau terkena dispepsia yang melemahkan fungsi otak. Beberapa penemuan-penemuan Pascal di antara lainnya di bidang geometri, yaitu teorema heksagram. Pada tahun 1640, Pascal menemukan sebuah teorema di bidang geometri proyeksi yang disebut sebagai teorema heksagram ajaib, sebuah teorema di mana persamaan persilangan antar garis. Pada tahun 1640 pula, Pascal kemudian menggarapnya menjadi sebuah buku, yaitu Essay on Conics, di mana heksagram menjadi bahasan utama, yang membahas ratusan perhitungan tentang kerucut, juga membahas tentang teorema Apollonius. Yang kedua, di bidang matematika, yaitu kalkulator Pascaline. Pada tahun 1642, Pascal menemukan kalkulator mekanik yang disebut dengan kalkulator Pascaline. Alat hitung ini menggunakan roda penghitungan yang digunakan untuk menjumlah bilangan. Alat hitung ciptaan Pascal ini mampu mengoperasikan penambahan, pengurangan, dan pembagian dua bilangan sekaligus. Pascal mengutamakan metode resoring, mereset kembali ke nol, untuk mesin hitung temuannya ini, sehingga jika dihitung berkali-kali, hasilnya akan tetap sama. Yang kedua, segitiga Pascal. Adapun penemuan Pascal dalam bidang matematika pada tahun 1642, Pascal menganggap setiap angka adalah jumlahan dari dua angka di atasnya. Segitiga menunjukkan sifat matematika selain menunjukkan koefisien binomial. Yang ketiga, yaitu teori probabilitas. Pada tahun 1654, Pascal dan Fermat membicarakan permasalahan perjudian yang kemudian menjadi dasar dari matematika teori probabilitas. Selanjutnya adalah penemuan-penemuan Pascal dalam bidang fisika. Yang pertama, pengalaman Newfeld-Stoken-Lippmann. Pada tahun 1646, Pascal membuat suatu percobaan, sebuah tabung sepanjang 31 inci diisi dengan merkuri terbalik dalam mangkuk air raksa. Lalu membandingkan perubahan raksa di pucuk menara lonceng di gereja dan di daratan. Ternyata terjadi perubahan pada air raksa tersebut, di mana terdapat pengurangan tinggi air raksa, maka hal itu menunjukkan adanya tekanan udara. Ketika tabung dibawa turun, ketinggian air raksa kembali normal. Hal ini membuktikan bahwa udara mempunyai berat yang mendorong air raksa naik atau turun. Penemuan di bidang fisika, yang kedua adalah teori hidrostatistika. Pascal mengisi plastik dengan air, dan plastik tersebut sangat banyak memiliki lubang. Maka yang terjadi adalah air memancar sama kuat dari setiap lubang yang ada. Dapat dirumuskan P1 sama dengan P2, yang mana P1 sama dengan F1 per A1, dan P2 sama dengan F2 per A2, di mana lubang tersebut dianggap berbentuk lingkaran. Maka dirumuskan F1 per Pi R1 kuadrat sama dengan F2 per Pi R2 kuadrat. Jika diketahui jari-jari atau diameter, rumusannya berubah menjadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat, sehingga menjadi F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat.
Lalu selanjutnya akan dijelaskan tentang dampak penemuan terhadap perkembangan iptek. Yang pertama yaitu jarum suntik. Pada tahun 1650, Pascal menemukan jarum suntik yang dibuat dengan menerapkan prinsip tekanan, hukum Pascal, dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Lalu yang selanjutnya adalah tenaga hidrolik. Sistem hidrolik merupakan suatu bentuk pemindahan daya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cair. Cara kerjanya sama dengan cara kerja jarum suntik di atas, di mana fluida penghantar ini dinaikkan tekanannya oleh pompa pembangkit tekanan yang kemudian diteruskan ke silinder kerja melalui pipa-pipa, saluran, dan katup-katup. Prinsip dasar sistem hidrolik berasal dari hukum Pascal, di mana tekanan dalam fluida statis harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, tekanan bekerja tegak lurus pada permukaan bidang. Kedua, tekanan di setiap titik sama untuk semua arah. Dan ketiga, tekanan yang diberikan ke sebagian fluida dalam tempat tertutup merambat secara seragam ke bagian lain fluida. Lalu yang ketiga yaitu kalkulator mekanik. Seorang matematikawan dan filsuf Jerman bernama Gottfried Wilhelm von Leibniz mengembangkan kalkulator yang ditemukan oleh Pascal. Kalkulator ini mampu mengoperasikan perkalian. Kalkulator ini juga berkembang menjadi kalkulator mekanik yang dapat melakukan 4 fungsi aritmetik dasar, yaitu penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Lalu selanjutnya kami akan memberikan contoh soal untuk menguji pemahaman Anda tentang hukum Pascal. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.